kegiatan yang dilakukan di 10 provinsi, mulai dari BNNP Jatim mengungkap sebanyak 2,337 gram, kemudian BNNP Sumut dan barang bukti juga sebesar 2,03, jadi 2 kilo lebih. BNNP Sulsel juga mengungkap kasus di Sidrap itu sebesar 1,921 gram. Kemudian BNNP Kalsel juga melakukan operasi dengan melakukan penangkapan terhadap paket sabu. Kemudian BNNP Jateng, baik yang melakukan operasi mandiri maupun bekerja sama dengan Bea Cukai, juga melakukan penangkapan dan penyitaan sebesar 500 gram. Kemudian BNNP Sulawesi Tengah, yang kalau minggu yang sebelumnya melakukan operasi juga, mereka juga melakukan operasi dengan menangkap ada tersangka, dan di antara tersangka situ 4, ada satu PNS dengan 7 paket sabu. Kemudian BNNP Papua mengungkap kasus juga di Pantai Engros pada tanggal 23 Januari. Kemudian BNNP Banten juga jaringan Aceh Banten dari menyita 8 bungkus dengan berat total sekitar 1 kilo. Kemudian BNNP Sulbar mengungkap juga di Kabupaten Majene dengan barang bukti sabu dan 2 tersangka. Yang perlu saya garis bawahi dalam operasi ini bahwa sejak kita canangkan War on Drugs, saat ini juga saya membawa di samping Deputi Pemberantasan juga Deputi Pencegahan, karena kalau kita berbicara tentang War on Drugs ini, perang terhadap narkoba ini, hilirnya adalah atau mengeliminir daripada demand-nya adalah dengan memutus supply-nya. Perlu saya sampaikan kenapa kita harus lakukan ini secara terintegrasi. Bagaimana mulai dari hulu sampai hilir. Bahkan kita juga melakukan rehabilitasi. Jadi genderang perang telah ditabuh dan kita akan terus melaksanakan program War on Drugs. Terima kasih. Mengapa adanya desa bersih narkoba ini? Karena seperti kita ketahui, untuk masuknya narkotika dari luar negeri untuk masuk ke wilayah Indonesia pasti melewati desa ataupun kelurahan, khususnya di pulau-pulau terluar, di mana beberapa kasus mungkin kita bisa lihat yang membawa ratusan kilo hingga 1 kilo, 1 ton, kemudian 1,2 ton, itu juga menggunakan kapal yang tentunya masuknya dari jalur-jalur laut, di mana desa ataupun kelurahan tersebut menjadi tempat masuknya narkoba dari luar negeri. Ya, kami dalam mendukung War on Drugs dari pemberdayaan masyarakat, kita memiliki 654 kawasan rawan yang sudah kita datakan, kita petakan, dengan kita mengkategorikan daerah-daerahnya itu menjadi dari daerah aman, siaga, waspada, dan bahaya. Nah, yang bahaya ini ada 654. Kita bagaimana berusaha semaksimal mungkin untuk memberdayakan masyarakat di kawasan rawan tersebut dengan kegiatan-kegiatan intervensi kepada masyarakatnya supaya masyarakat itu mau bergerak untuk
empowering ya, kita mengusahakan mereka bergerak untuk mempengaruhi masyarakat yang lain supaya tidak menggunakan narkoba. Tadi disampaikan bahwa penanganan narkoba memang harus dari hulu ke hilir. Kalau tadi disampaikan oleh Deputi Pencegahan dan Deputi Pemberdayaan Masyarakat, bagaimana kita harus menangani di hulunya, terutama untuk melakukan langkah-langkah supaya masyarakat kita tidak lagi menggunakan. Karena kalau masyarakat kita masih tinggi permintaannya, otomatis sindikat-sindikat internasional dan sindikat lokal akan dengan senang hati mensuplai narkoba ke Indonesia.